Iyalah, mudah. Kan kalau orang baik nanti kan. Wait. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Kalau orang baik nanti kan Ki. Apa tante? Ganteng banget sih anjir. Hidungnya ya Allah. Hidungnya ya Allah, hidungnya. Ah, lele aku. Dari kemarin setelah usai main sepak bola, Lesti Bilar Putra Siregar dan keluarga kecil mereka masih di Bandung, tepatnya di Pondok Keluarga. Ya, terlihat Putra Siregar dan sang istri Septiana Siregar yang berjalan di jalan pondok menuruni tangga. Hal itu nampak dari unggahan Moreno Pratama, asisten Rizky Bilar. Dan yang menarik juga, selain kehadiran dari Putra Siregar yang menemani liburan mereka menjelang malam minggu di Bandung ini, tidak hanya saat mereka makan bersama yang terlihat begitu kompak, tetapi yang menarik adalah ketika Adeline Rambe menelpon ibunya, tante dari Bilar. Ya, Bang Bi ternyata mendapatkan perhatian dan pesan khusus untuknya. Ya tentu, pesan khusus dalam rangka jalinan kasih dirinya dan Lesti Kejora. Ya, tentu Tante Bilar ini memberikan pesan yang cukup menarik. Karena orang baik pasti jodohnya juga orang baik. Dan dia mendoakan hal yang terbaik bagi kelangsungan hubungan keduanya, yakni Lesti dan Bilar, yang membawa berkah bagi semuanya, terutama keluarga Lesti dan Bilar. Ya, begitu sesweet, begitu romantis hari ini dan tentu nanti malam juga guys, karena mereka akan menikmati liburan nan indah di Bandung, kota dingin penuh bunga tentunya. Ya, karena hati mereka tentu akan berbunga-bunga melewatkan malam minggu bersama. Lalu Bang Putra Siregar, bagaimana dukungannya pada mereka berdua setelah adanya telepon dari Tante Bilar ini? Ya, sebagaimana kita tahu sebelumnya bahwa Putra Siregar sangat mendukung hubungan cinta keduanya untuk segera dihalalkan menjadi pasangan yang mengikat janji, menjadi sepasang kekasih yang akhirnya jadi suami istri, yakni Lesti dan Bilar tentu guys. Jadi kita haruslah selalu tak jemu-jemu mendoakan mereka berdua, Lesti dan Bilar, untuk disegerakan
Ya, kalau tidak bisa tahun ini, moga-moga di tahun depan mereka sudah resmi menjadi suami istri. Itu aja dari kita. Jangan lupa bagi kalian yang masih baru stay tune di channel kita untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.